Sahabat Bida, berjumpa lagi dengan Bu Ida ya. Salam jua-jua, nanti Bapak Tura Rasinina amin mencapai kemeringan ibas penjajahan harus buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Seandainya tadi kayak gini semua sahabat Bida, senang ini sangat-sangat membantu belanja dapur ya. Gak usah deh, mama aja nanti peres tangan kamu. Nanti peres tangan dulu aku. Jeruk aja, jeruk. Hah? Jeruk ambil toh. Semut apinya luar biasa. Atau memang karena ini semut. Tengok ini dia wah, Menda. Ini wah, ini semutnya wah. Ini yang tengok wah, semut api. Cabe pun dimakannya. Tengok itu nak kau. Ini api semut apinya semua. Kurang sana nak kau nanti gigit semut kaki ini kurang sana kamu tahu. Luar biasa banyaknya sini semut api ya sahabat Bida. Kalau digigitnya bisa jadi kudis semua, jadi kudis. Tengok lebatnya ini buah jeruk kita. Kalau di tempat ibu mertua 5 biji berapa? 6 biji 5.000 ya. Kalau di sini tuh banyak. Makanya kalau di tempat mertua apapun beli sahabat Bida, apapun beli. Serai pun beli karena orang itu nanam-nanam tidak jadi ya. Nanti pas menanti masanya datang banjir semua udah mati tanaman. Tiba nanti saatnya orang itu pembakaran kelapa. Ih. Sepatu bot di sini nih. Tiba orang itu nanti saatnya bakar kelapa, asap belerang, matian semua tanam. Makanya ibu mertua di sana tidak lagi nanam-nanam sahabat Bida. Apalagi sekarang ini ya banjirnya sampai mau ke depan pintu. Apa meluapan air pasang. Kamu tidak takut nih? Rumah Nondong. Takut. Rumah Nondong sekarang udah apa? Banjiran. Meluap air. Air pasang itu tidak ada antinya, cuma karena rumah ibu mertua itu dekat dengan sungai besarnya ya, sungai apa namanya, lautannya. Sungainya itu entah apa namanya, mama nggak tahu. Di situ banyak buayanya katanya. Iya memang banyak yang banyak buayanya, tapi kalau nggak jahat ya katanya situ nggak boleh namanya buaya. Nggak boleh jatuh sungai katanya. Enggak, cap cangkul. Oh, cap cangkul. Jangan kemari, Dek. Banyak semut, Dek. Enggak tertahan, Dek. Nanti kita semprot ke nanti dan nanti regen nanti.
harus semprot regen ini, kalau enggak ini enggak tertani. Oh, kaki kuih sudah semut semua. Sana nak, banyak semut, jangan ke situ. Semut api banyak Tasya. Banyak semut api Tasya. Hah? Sini. Situ pun. Ini cabai gantung olah-olah. Mama jam berapa pulang? Bapak jam berapa pulang? Sore nanti. Untuk apa? Enggak ada. Samping rumah kita ya, sebab inilah semua tanaman di halaman rumah kita. Sebenarnya bi udah tanam semua semalam cabai ini seperti ini, tapi matian-matian satu-satu. Padahal ini tinggi kita buat pagarnya ya, tapi itu pun ayam loncat ke dalam, terbang ya. Baik, itulah kalau ayam kampung ya, sebab dia pandai terbang. Dari apa? Oh, ini enggak empuk juga besar. Oi. Baik, kita juga panen serai tadi ya, sebab bila adik udah minta tolonglah sama Tigan dibantu panen serai. Menjalan tahun baru ini biar cukup nanti untuk kami ketinggalan ya. Untuk modal tahun baru. Bolang biring sini aja, bolang. Iya, aku mau saya ikut kebilangan. Jaga ayamku, jaga security itu. Iya, kalau aku pingin matang ayamku, potong. Nanti diudah nanti pergi ke kebilangan, bolang diri sama kita. Dan nanti sini jaga ayam diudah sama security. Ya.
itu, jadi perlu juga kasih makan ya. Iya pulang, nanti penderita pula di sini nggak kasih makan. Ini emang gulung? Lah. Pintar. Udah paling serai banyak ini. Ini masih banyak lagi di ladang lo tiga. Yang ini masih ingat sahabat juga kan yang sudah tanam dulu yang kebun jagung. Serai udah semua serai. Tadi Pak udah panen sama belang biring bawa ke rumah. Udah bersihkan seperti ini. Ikan nanti kalau berlalu kan tanam lagi nih serai. Tanam lagi. Serai enggak bermodal. Tanam modal, ha? Kita tanamkan juga tumbuh dia. Iya bilang. Maka kalau berlarang nanti kalian tanam serai, ini enggak ada modalnya. Ada bunyi security ku bilang. Iya. Jangan lupa kan besok ngasih makannya. Iya lah, kita makan tuh pasti kan. Iya. Oke ya, sahabat sudah sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Dan ingat jangan ada kata lala dalam setiap pekerjaan apapun. Mari kita semangat. Sekian dulu, salam jujur. Sampai jumpa sahabat sudah. Masih banyak ini kalau ditunggu nanti saja videonya tidak. Tidak saya siap. Sampai malam ini. Kurasinya ada 20 kilo ini sih kan? 20 kilo nanti kali 2000. Sekarang? 40 ribu. 20 kilo kali 2000. 40 ribu. Lang! 2 kali. 40. Kalau 10 kilo 20 ribu. Lupa udah bi udah ya ngitungnya ya. Karena ini udah pesanan ya, ini kan udah dipesan tadi, mungkin karena menjelang tahun baru ini banyak digunakan serai. Layar daging orang. Kasih ikan emas tigan. Tapi sekarang ikan nila, ikan tilapia di sini seharga 50.000 sobat muda. 50.000 ikan emas, ikan tilapia. Karena dibutuhkan kalau di bulan Natal ini ikan ngarsik kalau enak kalau batak tigan. Tapi serai yang ditanam bolang sama tigan enggak dikasih tuan tanah diambil karena terlambat bayar kontraknya. Biarlah, upahnya aja dulu lah. Nanti kan kasih dulu bang. Iya, nanti kita bagi dia orang itu. Enggak apa-apa lah. Kayak mana kita numpang ladang orang, kayak mana lah bilang gitu ya. Namanya orang-orang yang punya. Dan terserah apa mau, gue bilang. Dinarin.